Halo semuanya, selamat datang kembali di Silverfish Channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang addon. Of course guys. Ya, jadi ini aku akan membahas nih addon mobil buatan yang pertama. Halo bang. Halo. Lagi nungguin ya mobilnya ya bang. Oke, ya ini dia. Aku perkenalin ke kalian semua. Nah, ini mobil pickup Suzuki Carry. Ya, ini mobil ini keluaran tahun 1980-an, ya sekitar tahun 86. Oke, sebelum kita review addon ini, aku akan mengajarkan kalian semua bagaimana cara membuatnya dalam mode survival. Oke, pertama aku akan buka peti. Nah, ini ada bahannya nih teman-teman. Jadi bahannya kaca, kemudian ini ada redstone, ada piston, ini ada blok besi, dua balok ya. Kemudian ada besi batangan, masing-masing dua ya. Oke, jadi cara membuatnya gini. Kalian masukkan ke crafting table, terus kalian susun ini seperti ini. Ya, disusun. Ini piston, blok besi berada di tengah, dan kemudian besi batangannya berada di bawah seperti ini ya. Nah, ini nanti akan dapat mobil Suzuki Carry. Oke, langsung dapat. Dan sebelumnya hampir lupa. Nah, di sini aku sudah membuat buku panduan karena ini mobil fiturnya banyak banget. Jadi aku harus membuat buku panduannya. Soalnya biar aku nggak lupa ya teman-teman. Oke, aku akan membuka. Nah, ini dia berbagai fiturnya sudah aku tulis dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Akan digabungkan. Oke, fitur yang pertama yaitu suara starter. Oke, jadi gini teman-teman. Hey bang, mau ngapain bang di sungai bang? Hey, jangan BAB di situ bang, wah bahaya. Oke, jadi fitur yang pertama ini adalah short starter. Sekarang kita munculkan ya. Nah, jadi saat kalian munculkan itu ada suara starternya ini seperti ini. Dan kemudian kita akan lihat fitur berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah suara netral atau suara idle. Nah, ini jadi suara netral tuh ya saat mobil ini berhenti seperti ini. Nah, ini menghasilkan suara. Kan ada tuh banyak addon yang tidak ada suaranya. Nah, kalau ini addon buatan aku spesial, ini ada suaranya gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia ada suara akselerasi atau suara gas. Nah, ini bedanya tadi kalau kalian lihat. Bang, coba aku yang nyetir dulu ya. Oke. Nah, ini kalau kalian gas ya. Nah, ini ada suaranya. Jadi, cuma jika kalian mundur, ini kelamunnya ada suaranya juga. Seperti ini. Jadi baik mau coba mundur suaranya sama ya. Jadi aku buat sama gitu. Nah. Oke, nah selanjutnya adalah fitur klakson. Nah, ini dia. Yang jarang terdengar oleh orang-orang. Nah, itu dia bunyi tadi. Nah. Jadi cara membunyikannya, kalian tinggal klik ke atas aja, tapi dengan posisi tangan kalian gerak ya. Nah, seperti ini ya. Tapi jangan kalian ke bawah, soalnya kalau kalian pegang pedang ya, soalnya kalau kalian ke bawah nih bisa mengajukan blok ya. Nah, ini juga berlaku buat penumpang. Hey bang, bang, coba bang jadi supirnya bang. Aduh bang, bang jadi supirnya bang. Gak! Praktekin jadi supir ya. Oke. Gak ya, gak! Ayo bang, naik jadi supirnya bang, aku mau jadi co-drivernya. Nah, ini juga bisa berlaku. Nah, walaupun kalian lupa, kalian bisa ngomong. Hei, potong tuh, potong tuh, potong. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, kita akan melihatkan fitur yang selanjutnya, next. Nah, ini dia, animasi pedal gas. Ini
ini juga cara bakal terpikirkan oleh orang-orang. Karena biasanya langsung kalau di Minecraft itu kalau naik edan mobil langsung digas. Nah ini ada animasinya. Nah kalau lihat animasinya nih, lihat di bagian bawah petir. Nah ini kan tidak bergerak ya, ini setelah aku jalan ini. Nah ini bergerak ke bawah. Nah ini dia nih, bergerak ke bawah. Aku berhenti. Begitu pula dengan saat kita mundur, itu juga pedal gasnya ada remasinya. Dan kita akan lanjut ke next fitur yang berikutnya. Nah, setelah animasi pedal gas, kita akan selanjutnya yaitu animasi wiper. Nah, jadi untuk menyalakan wiper ini sudah secara otomatis. Kalian tinggal men-setting aja cuacanya menjadi hujan. Kalian bisa setting sendiri atau kalau alami juga bisa sih. Masih belum bisa. Okay. Nah, jadi ini ada kekurangannya teman-teman. Ini kalau kena bayangan, misalkan ini ketutupan pohon di atasnya, itu wipernya bisa mati. Nah, tapi kalau tidak ketutupan, misalkan di sini, nah, terkena air langsung dari atas saat hujan. Nah, ini langsung wipernya aktif. Dan ini yang paling unik ya, suaranya nih. Ini ada suaranya nih. Kalau kalian jeli, aku mengembangkan suara. Ya, tapi ya, juga ada kekurangan teman-teman. Kadang-kadang bunyinya nggak pas. Ya. Oke, yang akan jelaskan lagi itu terus lanjut ya. Nah, kemudian itu animasi roda. Ya, ini sebenarnya simple. Oke, kita putar balik. Oops. Nah, jadi seperti ini. Ini rangka bawahnya, mesinnya. Nah, ini kalau kita jalan, seperti biasa nih. Terputar rodanya, jalan. Jalan, kayak seperti itu ya. Jadi memang setiap mobil dan mobil yang mesti bisa gerak gitu. Semua mobil gak bisa gerak. Oke, next, aku akan beri video selanjutnya. Nah, ini animasi stang. Nah, ini stangnya nih. Nah, saya lihat ke kanan, ke kiri, bisa minggu. Cuman, kalau pas lagi jalan ini seperti ini. Nah, misalkan lagi gas. Nah, ini dia tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus kita posisi berhenti, benar-benar berhenti baru bisa kita lihat ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Kalau sambil jalan, nah tidak bisa. Dan selanjutnya setelah masuk stang, nah ini dia fitur lampu menyala. Ini juga ada ketentuannya. Ini juga saat waktunya malam hari. Dekat tengah malam aja. Wah, hujan-hujan nih. Kita ubah aja jadi cerah aja nih teman. Cuaca jadi cerah. Ya, setelah diubah cuacanya menjadi tipe-tipe. Bukan cuaca. Setelah diubah waktunya menjadi malam. Oke, kita akan bisa melihat lampunya mantul. Tapi kalau di cuaca yang cerah gini, terus kemudian waktunya malam, ini masih kelihatan nih. Nah, itu kalau malam-malam hujan itu masih ya remang-remang. Ini aja malam-malam masih remang-remang. Ya maklum mobil tua. Ini tapi kalau malam-malam nih yang terlihat brutal ya. Jadi kita mundur. Nah saat maju nah, ini ada pantulan cahayanya. Nih. Ayo bang, coba bang, coba bang, jalan bang. Ya lurus saja ini dia. Ini lampunya mantul. Nah ini nih. Ini benar-benar gelap. Jalan gelap ini lampunya mantul ya teman. Oke bang, kita kembali lagi ke bengkel bang. Oh, udah malam nih jalan ini. Kita lari aja. Takut kejar kuntilanak. Oke, kita akan menuju ke fitur selanjutnya. Nah oke. Jadi selain fitur lampu menyala, jadi juga karena ini mobil pickup, fungsi utamanya adalah untuk mengangkut barang. Jadi saya mengangkut barang dan juga bisa mengangkut hewan. Jadi aku akan jelasin dulu gimana untuk cara mengangkut hewan. Jadi kita akan contohkan, misalnya kita akan mengangkut kambing. Kita spawn kambing dulu. Tapi sebelumnya kita ubah waktunya menjadi siang hari dulu. Supaya kita jelas. Nah, bang coba naik dulu bang. Bang naik dulu aja bang. Ya.
Nah, di sini aku akan tetaskan kambing. Ada 3 ya. Nah, aku juga naik. Coba Bang, jalanin. Hei. Dan ini, ya, ini bisa mengangkut kambing. Ini ngapain kambing di sana, wey? Dan ini bisa mengangkut kambing. Tapi kalau tidak ada co-driver, alias tidak ada penumpang di samping supir, ini kambingnya juga ikut naik ke depan. Tapi kalau ada orangnya, kambingnya bisa muat 2 di belakang. Soalnya kalau lebih dari 2, jempol nih pickup. Ya, canda. Oke, kita telah bisa mengangkut hewan. Ini juga bisa mengangkut barang. Caranya gampang, kalian tinggal menggunakan peti. Oke Bang, itu kambingnya. Hey, kambing, kamu turun aja, turun. Aduh. Wah, kelamaan. Oke, kita akan munculkan lagi. Oke, jadi akan aku jelaskan cara memberi barang, yaitu dengan cara klik di bak belakang, kalian klik kanan. Nah, seperti ini. Jadi saat diklik kanan, ada suara besi dipukul. Nah, langsung bisa ngambil barang. Caranya kalian tinggal naik seperti biasa, kemudian kalian buka inventory. Nah, ini ada slot, ini bisa untuk taruh barang. Nah, bisa kita kasih peti, anchor gitu ya. Hey Bang, tadi si spawner mobilnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Dan fitur selanjutnya, aku bacakan lagi. Yaitu ada fitur turbo. Nah, untuk fitur turbo ini spesial lagi. Karena ini walaupun pickup tapi bisa turbo. Caranya dengan kalian cari batu bara. Ini dia. Nah, jadi kalian harus cari jalan yang datar dan benar-benar lurus. Ayo Bang, kita naik. Kalau mau naik, ayo. Oke. Gimana ya kita? Kiri aja. Nyangkut. Nah, kita harus cari jalan yang benar-benar datar. Soalnya kalau kita lewat di jalan kampung kayak gini nih, lihat ya, kampung padat kayak gini nih. Waduh, nanti nabrak-nabrak nanti. Bisa nabrak batu, bisa nabrak rumah. Ah, jangan lah. Nah, ini aja udah hampir nabrak-nabrak. Nah, cepet banget. Nah, di depan tuh jalan raya yang walaupun gak gitu hebat. Oke, di sini aku akan jelaskan fitur turbonya. Jadi kalian tinggal klik aja batu baranya ke atas seperti ini. Nah, ini nanti mesinnya akan meraung. Jadi setelah mesinnya meraung ini, kalian bisa langsung tajep gas dengan cepat. Nah, ya, aku akan ulangi lagi. Nah, langsung kita tajep gasnya nih. Cepatnya bisa berkali-kali lipat dari mode normal ya. Nah, kita muter aja di bundaran ini. Nah, takutnya kurangannya kalau kalian sambil jalan, kalian pencet turbo ini juga ya. Tidak ada suaranya ya. Tabrak tuh kira-kira. Ini tidak ada suaranya gitu. Kita balik aja. Oke, kita sudah sampai di bengkel. Nah, sekarang aku akan menjelaskan fitur yang terakhir. Nah, yaitu adalah fitur mengganti warna. Nah, jadi ini sudah aku siapkan ini. Jadi ini pickup terdapat berbagai macam warna. Katakanlah putih, kedua biru muda, terus kemudian abu-abu, warna hitam, dan terakhir biru tua. Ini karena warna dasarnya putih, kita ganti abu-abu. Ini warna abu-abu, warna biru muda, ini warna hitam, dan ini warna biru tua. Nah, tapi yang sering dijalankan kan warna putih, warna hitam gitu. Warna biru tua juga kadang-kadang aku juga sering lihat di jalan-jalan banyak. Nah, itu tadi ya teman-teman. Oke, hampir ketinggalan. Oke. Jadi untuk menghilangkan alias despawn, itu kalian caranya digam ini menggunakan blok penghalang atau barrier block. Tapi ini hanya berlaku dalam mode kreatif ya. Soalnya kalau dalam mode survival ini tidak ada, kalian harus mendapatkan dulu.
deh, nyetelan klik kanan. Udah deh, hilang. Nah, tapi ini ada bug nih teman-teman. Ada satu kekurangan. Jadi kadang-kadang kala kalau kalian habis menghilangkan, kalian masih di lokasinya dekat dengan pickup tadi nih. Walaupun ke atas masih ada klaksonnya. Dia cara menghilangkannya gampang, kalian tinggal loncat aja. Udah, suaranya hilang. Gitu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video pembahasannya dari aku. Untuk link kalian bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Dan bila mana masih belum terupload, ya silakan tunggu aja teman-teman. Soalnya biasanya setelah video ini diupload satu hari, itu biasanya akan muncul linknya. Ya, kemudian satu lagi, bila mana ada bug ataupun ada kesalahan atau error, kalian bisa sampaikan melalui kolom komentar ya teman, supaya aku bisa fix di secepatnya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.